Ya, baikkan anak yang di lapangan semuanya siap. Gerak. Dengan bendera merah putih, bendera Puri Handayani dan bendera Panji Fransiskus akan mengawali masuk ke lapangan membawa adik-adik kelas 1 yang baru. Iya. Pada adik-adik yang kelas 1 dipersilakan dan silakan untuk menuju ke lapangan. Ya. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kelas 1 kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Lebih keren. Ya, kelas 1A yang didampingi dengan wali kelasnya Ibu Kristina Sudarmi. Untuk silakan maju berkeliling lapangan. Silakan yang pembawa bendera menuju ke sana, Nak. Sini, sini, sini. Yang bawa bendera ke sini. Sini ke sini. Ya, jalan ke sini. Hei, merah putih. Ya. Ya, jalan ke sana. Ikut Bu Nita muter ke sana, Bu. Ya. Yang di setel kelas berikutnya, kelas 1B. Wali kelasnya Ibu Margareta Endina. Tepuk tangan yang keras untuk adik-adikku. Silakan berjalan menuju ke lapangan. Lambaikan tangan. Mana tepuk tangannya untuk adik-adik? Ya, inilah kelas 1B bersama Ibu Margareta Endina. Dan disusul kelas berikutnya, kelas 1D. Silakan memasuki lapangan kelas 1D bersama Ibu Dawi. Iya. Tepuk tangan yang meriah anak-anak kelas 2, 3, 4, 5, 6 untuk adik-adik kelasnya. Iya, inilah wajah-wajah baru kelas 1 A, B dan kelas 1 C. Satu yang baru. Kelas 1D bersama wali kelasnya Ibu Dawi. Sampai kelas 6.
belajar. Ya, untuk berikutnya setelah adik-adik kelas memasuki lapangan, kita akan bersama-sama Bu Nita untuk menyanyikan lagu menyambut kedatangan adik-adik kelas. Silakan Bu Nita. Selamat pagi Bu Nita. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Sekali lagi lebih semangat. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Terima kasih, luar biasa. Hari ini kita menyambut kedatangan adik-adik kita di kelas 1. Mana adik kelas 1? Spesial Bu Guru ingin mendengar salam kalian. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Oke, tepuk tangan adik-adik kelas 1 sudah bisa menjawab salam yang baik dari Bu Nita. Berada di lapangan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan lagu Fransiskus Magnanimus. Semuanya dalam keadaan dan posisi siap sempurna. Siap, gerak, lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Wawan, lagu Indonesia Raya.
Berikanlah Tuhan daraku. Di sana Allah aku berdiri, jadi panggungku. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Kita akan menyanyikan lagu Franciscus Magnanimus. Untuk tangan anak-anak, tangan kanan disilangkan dan dikepalkan di dada sebelah kiri. Teflon, ntar nomornya ke sebelah. Mari, tangannya kita silangkan di tadi. Man, ada fitur penyamaran nomor HP. Nomor lo sama nomor. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Franciscus Magnanimus.
dua besar. Silakan Pak. Untuk berikutnya silahkan anak-anak tangannya siap. Kita akan berdoa yang akan dipandu oleh Ibu Leni. Ibu Leni. Marilah suster, bapak ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita awali dan kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kasih karuniamu. Engkau memberikan kami rahmat kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan cuaca yang sangat cerah. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga besar Pransipa. Bapa yang maha baik, hari ini adalah awal dari tahun ajaran 2022-2023. Kami mohon berkatmu ya Bapa untuk seluruh rangkaian proses belajar mengajar di tahun ini. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu memberkati seluruh proses belajar mengajar di sekolah kami. Terlebih kami mohon berkat-Mu bagi orang tua, bagi peserta didik, bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kiranya Engkau senantiasa selalu memberikan rahmat kesehatan, memberikan rasa tanggung jawab pada kami semua untuk dapat mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Akhirnya kami mohon ya Bapa, semoga kami dapat bekerja sama untuk dapat mendidik anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama. Baik, untuk berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Anak-anak sekalian, lagu Profil Pelajar Pancasila adalah lagu yang mendasari kita sebagai pelajar yang harus bisa hidup dan menghidupi Pancasila, dan sila-sila yang ada di dalamnya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai pelajar di SD Francis II. Dan lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kelas. Maka dalam belajar setiap hari kali pun harus bisa mengikuti dan belajar menyanyikan lagu. Bila masa berganti, tantangan akan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, ayo
tepuk tangan untuk profil pelajar Pancasila SD Franciscus II. Baik, anak-anak sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Kalian masih tetap bertahan dalam suasana hangatnya matahari pagi. Dan pagi ini kita akan bersama-sama, apakah pertanyaan Pak Lukas bisa dijawab? Pertanyaan begini, siapa nama kepala sekolah SD Franciscus II? Siapa? Ya, yang kelas 2 sampai kelas 6 ingat, tapi yang kelas 1 belum. Maka dalam kesempatan ini, saya akan persilakan Suster Elfrida untuk berkenan memberikan sesuatu pengarahan kepada adik-adik kelas 1 sampai kelas 6. Kepada Suster Elfrida dipersilakan, tepuk tangan untuk Suster Elfrida. Tes, tes, tes. Bapak Ibu yang terkasih, saya minta semua karyawan-karyawati berbaris di belakang saya. Kelas 1 ditinggal sebentar ya nak ya. Ibu-ibu kelas 1, kelas 2 silahkan berkumpul di belakang saya. Sebentar saja. Suster dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang ada di bagian komsos silahkan bergabung dulu, kita akan perkenalan sebentar, lebih cepat lebih baik karena panas ya. Pak Sarono, Bu Niva silahkan semua bergabung dulu. Bapak-bapak semuanya berbaris di belakang saya. Baik. Tabipun. Iya pun. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Baik, senang sekali hari ini Suster dan Bapak Ibu guru menyambut anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Apakah semua sehat? Apakah semua bahagia? Oke, tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, baik anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memulai tahun ajaran baru 2022-2023. Suster berharap anak-anak bisa dengarkan Suster, bisa mendengarkan Bapak Ibu guru dan mematuhi semua aturan yang ada. Kita akan mulai belajar tatap muka secara langsung. Suster, Bapak Ibu guru mengucapkan selamat datang kepada peserta didik kelas 1. Selamat bergabung bersama kakak-kakak kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kepada anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6, selamat kembali ke sekolah. Kita akan belajar bersama lagi di tahun ajaran ini. Kepada orang tua, selamat datang dan selamat bergabung juga. Mari bersama-sama dengan putra-putri Bapak Ibu untuk bersama-sama juga melaksanakan proses pendidikan di tahun ini. Pada kesempatan ini, saya juga akan memperkenalkan Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang akan membantu dan bekerja sama dengan kita semua. Apakah masih bertahan? Apakah masih kuat? Masih ya, oke. Baik, anak-anak kelas 1 sudah tidak betah ya. Oke, enggak apa-apa ya, enggak tahan jongkok ya. Atau duduk semua saja ya. Duduk saja, oke, duduk saja. Oke. Tapi tanpa suara. Oke. Oke, tanpa suara ya. Suster hitung sampai 3 tidak ada suara. 1. Suster hitung sampai 3 tidak ada suara. 2. Suster hitung sampai hitungan ketiga tidak ada suara. 2,5. Tiga. Baik. Sekarang mendengarkan perkenalan dari Bapak Ibu guru.
Setelah memperkenalkan diri, Bapak Ibu nanti boleh bergabung dengan kelas masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama, guru kesehatan, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Siapa dia? Siapa dia? Pak Alek. Oke, silakan maju Bapak Alexander Rosario. Ini beliau. Tepuk tangan untuk Pak Alek. Tepuk tangan untuk Pak Alek. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya, Bapak olahraga yang sehat jasmani dan rohaninya, yang tadi sudah bersama dengan anak-anak, yang mengajar di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, Bapak Lukas Prastowo. Yang mana orangnya? Halo. Yang mana orangnya? Oke. Baik, Pak Alek dan Pak Lukas, silakan berpencar. Selanjutnya, guru kelas 1A, Ibu Kristina Sudarmi. Yang mana beliau? Oke. Ini Bu Kristina Sudarmi. Silakan langsung ke kelas 1. Lalu wali kelas 1B, Ibu Margareta Endina. Oke, ini Ibu Margareta Endina. Yang ketiga, silakan ke kelas, Bu. Bersama murid-muridnya maksudnya. 1C, Ibu Katarina Dawi Hastuti Bone, dipanggil Ibu Dawi. Oke, ini Ibu Dawi. Wali kelas 1 apa anak-anak? C. 1C. Oke. Sekarang Bapak yang mengajar SBDP di kelas 6, yang pintar bermain band, yang pintar membuat musik dan sebagainya, Hendrikus Yulian Setiawan. Ini namanya Pak Wawan, nanti yang akan mengajar di kelas 6 bidang studi SBDP. Kalau mau main band bersama Pak Wawan, kalau mau pintar bernyanyi bersama Pak Wawan. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Oke, selanjutnya Bapak yang mengajar komputer, yang selama ini anak-anak bertemu hanya sebentar, tapi nanti akan bertemu lama ya di kelas. Guru TIK kelas 4 sampai dengan kelas 6, Bapak Vincentius Dimer Dimas Ganjar Aditya, Gubernur Jawa Tengah ya. Oke, ini Bapak Ganjar Pranowo ya. Oke. Dipanggil Pak Dimas ya. Selanjutnya guru TIK yang besarnya sama dengan suster gendutnya ya, kelas 1 sampai dengan kelas 3, Ibu Agnes Utari Dewi, silakan maju ke depan. Oke, sama ya dengan suster. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya guru kelas 2A, Ibu Elena Violita. Ibu Elena silakan maju ke depan. Di mana orangnya? Di UKS, ada yang sakit. Oke. Selanjutnya kelas 2B, Ibu MM Erawati. Ini beliaunya ya. Ibu yang kurus sekali ya, separuh dari suster. Selamat datang Ibu Era. Oke, selanjutnya kelas 2D, Ibu 2C ya, Ibu Monica Titiningrum. Ini Ibu Monik nama panggilannya. Silakan ke kelas 2C. Kelas 2D, Ibu MM Rahayu Kurnia Sejati. Ini Ibu Kurnia. Bu Kurnia pandai melukis ya dan menggambar. Silakan. Bu Kurnia panggilannya. Bu, Bu. Dadah. Oke. Kelas 3A, Ibu Agnes Lis Aviani. Ini dipanggil dengan sebutan Bu Lis. Kelas 3A. Kelas 3B, Ibu Kristina Suwanti, dipanggil Ibu Kris. Oke, ini wali kelasnya ya. Selanjutnya 3C, Ibu Agatha Puji Handayani.
Oke, calon presiden kita ya. Mirip dengan Ibu Megawati ya. Selanjutnya, guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Siapa anak-anak? Pak Agung, Mr. Agung, atau Mr. Sarono? Mr. Agung, oke. Albertus Made Alitia Agung Irvandi. Pak Agung, mana Pak Agung ya? Oke. Selanjutnya yang mengajar di kelas 1, 2, 3, Mr. Sarono. Oke, ini Bapak Sarono. Oke. Baik, sekarang lanjut ke kelas 4A. Wali kelas 4A. Seorang Arjuna satu-satunya di kelas 4A ya. A, B, C, D. Bapak Yosafat Saryono. Oke, wali kelas 4A. Karena laki-laki sendiri maka Arjuna dia ya. Oke. Wali kelas 4B, Anastasia Tin Sulistiyowati, Ibu Tin. Selanjutnya 4C, Ibu Novena BR Sebayang. Ibu Noven panggilannya. Kelas 4D, ibu yang gendutnya sama dengan suster, Ibu Ria Susanti. Oke. Selanjutnya guru agama Katolik kelas 1, 2, dan 3. Ibu siapa? Ibu Siska. Oke, Ibu Francisca Suhermi silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Ibu yang mengajar agama kelas 4, 5, dan 6. Ibu Leni Sulistiyowati. Oke. Selanjutnya yang akan membantu anak-anak di bagian administrasi, di koperasi, di tata usaha dan lain sebagainya. Yang pertama, Suster Magdalene. Ini teman suster. Oke, selamat datang Suster Magdalene. Yang kedua, di tata usaha Ibu Finifa Kusuma. Oke, nanti bersama dengan Pak Wawan. Selanjutnya Ibu Teresia Novitasari. Oke, selanjutnya lagi Ibu Sri Hartati, Bu Tati ya dipanggilnya. Selanjutnya bapak-bapak yang akan membantu menyiapkan kelas, menyiapkan semuanya supaya anak-anak dapat belajar dengan baik. Yang pertama, sekaligus sebagai teknisi yang sering membetulkan listrik, lampu, dan sebagainya yang ada di sekolah kita, yaitu Bapak Matias Dwi Wahyu Kristianto. Nah, ini Pak Dwi namanya ya. Selanjutnya, yang membantu kita untuk semua menyiapkan juga segala sesuatu di sekolah ini, Antonius Sarman. Oke, namanya Pak Sarman ya. Oke. Selanjutnya Bapak Simon Triantoro. Nah, ini dia. Pak Tri namanya ya. Selanjutnya Markus Budi Suranto. Oke, Pak Markus namanya. Yang terakhir yang paling muda, Fransiskus Angga Setia Budi, biasa dipanggil Pak Angga. Oke, terima kasih bapak-bapak. Selanjutnya guru kelas berapa yang belum diumumkan? Kelas 5, 6. Ada wali kelasnya enggak ya? Ada wali kelasnya tidak ya? Oke, dari kelas 6A, Ibu Sondang Fitriani. Apakah akan kembali ke kelas 4? Oke, Bu Sondang selamat datang di kelas 6. 6B, Desak Putu Irawati, Bu Desak. Oke, selanjutnya kelas 6C, Ibu Maria Andrea Yunitasari. Ini ibu yang pandai menyanyi ya. Tadi Bu Desak pandai menari, Bu Nita pandai bernyanyi. Selanjutnya 6D, Ibu Kalpataru Imaniar Sakya Fitri. Di UKS karena ada yang sakit ya. Yang terakhir kelas 5,
disebutkan gak ya? Gimana guys? Sebutkan tidak ya? Oke, kelas dari kelas 5D saja ya, karena bu gurunya baru. Oke, kelas 5D, Ibu Anselma Teda Romilda. Oke, wali kelas 5D. Wali kelas 5A, Ibu Gliseria Merina Palmurasi, Bu Ice sebutannya ya. Oke, kalau anak-anak nanti kuliah di UPH bisa menghubungi beliau. Selanjutnya 5C, Ibu Marcelina Nia Wardani, Bu Nia. Oke. Dan yang terakhir, yang naik tingkat juga dari kelas 4 ke kelas 5, siapa dia? Ibu Yuni, wali kelas 5B, Teresia Yuningrum. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, kita akan memulai tahun ajaran baru dengan penuh kegembiraan dan semangat yang tinggi juga, karena kita akan kembali pembelajaran secara normal. Namun demikian, suster mohon kepada anak-anak semua untuk memperhatikan prokes kita. Tetap memakai masker, sarapan sebelum ke sekolah, dan juga anak-anak mohon tidak bepergian dulu ya, supaya kita semua aman dan sehat. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Apakah siap bangun pagi? Apakah siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Oke, kalau anak-anak siap belajar, mari anak-anak kita siapkan diri kita dengan lebih baik, dan semoga kita dapat mengikuti proses pembelajaran di tahun ajaran baru ini dengan baik. Terima kasih kepada Pak Lukas, Bu Nita, dan teman-teman yang hari ini sudah menyiapkan untuk masa MPLS secara tatap muka yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 19. Terima kasih untuk semuanya. Bagi kelas 1, orang tuanya boleh menghantar hanya sampai besok. Hari ketiga dan selanjutnya mohon tidak menghantar sampai kelas. Selamat bergabung, selamat belajar, sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam Fransiskus. Berjiwa Bangsa. Tepuk tangan untuk Suster Elfrida. Iya. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah hari kedua di mana kita melakukan MPLS. MPLS pertama kita mulai tanggal 13, 14, dan sekarang tanggal 18 kita akan melakukan MPLS secara nyata, masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka setelah selesai di lapangan ini, kalian akan kembali bersama wali kelas masing-masing, kemudian istirahat minum sebentar, dan Bapak Ibu guru kelas akan memperkenalkan beberapa lokasi pembelajaran di sekolah ini. Baik, sekali lagi semuanya tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan satu lagi tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kelas 1. Iya. Mungkin bisa diiringi dengan lagu Pelajar Pancasila untuk masuk ke dalam kelas, diawali dari kelas 1A. Bu Darmi, silakan untuk kembali ke kelasnya dan melakukan MPLS bersama wali kelasnya di kelas yang baru. Ya. Mungkin bisa diiringi dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Iya. Yang bisa boleh sambil bernyanyi. Kelasmu menaiki tangga.
Mata